Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam untuk manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat yang kami banggakan. Semoga syafaatnya tetap tercurahkan di hari kemudian. Ya Allah, sesekali kami melewati jalan menikung, bahkan kadangkala demi mencapai tujuan, kami tak segan-segan saling menyikut dan menelikung. Maka bimbinglah langkah kami seperti langkah Malaikat Jibril Al-Amin, langkah para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan risalahmu sebagai rahmatan lil alamin. Ya Allah, anugerahilah hidayahmu untuk kami jalan kebenaran, jalan para pejuang dan pahlawan yang senantiasa bersusah payah menyelamatkan bumi dari segala macam bentuk kemaksiatan dan kedzaliman. Ya Allah, tuntunlah kami jalan Khulafaur Rasyidin yang menggantikan kepemimpinan Nabi, jalan para ulama yang penuh dengan amalan suci. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang beramal tulus, seperti halnya pengabdian para wali yang tak pernah pupus. Ya Allah, tunjukkan pada kami jalan menuju Islam, jalan orang yang mendapat kebahagiaan dan kemenangan, bukan jalan orang-orang yang mengumbar dendam, karena Islam adalah perdamaian, bukan kekerasan. Ya Allah, kekalkan hidayahmu kepada kami, jalan orang-orang takwa dan soleh, jalan wali abdal serta orang-orang yang taat beribadah, bukan jalan orang-orang yang serakah. Ya Allah, semoga hidayahmu senantiasa menyertai kami menuju jalan ahli tasawuf dan ahli zikir, bukan jalan orang-orang yang tamak dan kikir serta menuhankan akal fikir. Amin ya rabbal alamin. Allah.